Sosialisasi dalam rangka menyambut tahun ajaran serta siswa baru SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Deli Serdang membuka pendaftaran bagi peserta didik baru. Kuota sebanyak 776 siswa dibuka mulai 20 Mei 2023 mendatang. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Deli Serdang mulai menyosialisasikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024. Terlihat pada bagian depan sekolah, spanduk maupun himbauan teknis tata cara mendaftar sekolah tersebut. Adapun berbagai kejuruan yang diajarkan pihak sekolah antara lain teknik jaringan dan instalasi tenaga listrik, teknik permesinan perbengkelan, teknik otomotif, teknik alat berat, teknik audio video, bisnis konstruksi properti desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik jaringan dan komputer, serta tata kecantikan kulit dan rambut. Miss Rayani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Pakam memaparkan, selain menampung 776 siswa dalam 13 keahlian di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, kompetensi keahlian tersebut akan dibagi menjadi 22 rombongan belajar. Nantinya pelaksanaan PPDB dilakukan dengan dua tahap, yakni tahap pertama pada 20 hingga 26 Mei 2023, dan tahap kedua pada 9 hingga 21 Juni 2023. Persiapan yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam pada PPDB tahun 2023 ini, diantaranya yang sudah kami kerjakan pemasangan spanduk, yaitu di tanggal 6 Mei. Kemudian kami juga sudah memasang spanduk posko pengaduan di tanggal 7 Mei. Kemudian juga kami sudah melaksanakan sosialisasi PPDB dengan Muspika dan siswa SMP maupun MTSN, yaitu di tanggal 9 Mei. Di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini ada 13 jurusan. Dengan daya tampung kami di tahun 2023 ini untuk PPDB sebanyak 776 siswa dengan jumlah rombel 22. Pada tahun ini kami juga masih menggunakan alat berat sebagai ciri khas kami untuk kelas industri, yaitu yang semua seleksi ditentukan oleh Trakindo. Itu jumlah rombel hanya satu, siswanya sebanyak 20 siswa. Kami menghimbau kepada masyarakat luas dengan sosialisasi yang sudah kami lakukan. Mari daftarkan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam ini yang pendaftarannya akan dibuka di tanggal 20 Mei ini. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Tim TV One mengabarkan.